Ada perlu apa lagi, Mas? Angga. Rapi. Tadi subuh kalian datang ke rumah. Nah, itu dia ke rumah aku nyampe niat baik ya buat ngelamar aku. Jadi itu sebabnya kita putus. Rati minta ini untuk disampaikan ke Angga. Di teater film. Kali ini saya akan membahas film romantis yang berjudul Cinta Subuh. Diadaptasi dari sebuah novel, Cinta Subuh menjadi salah satu film yang cocok untuk kamu yang sedang mencari jodoh. Tidak hanya membicarakan soal cinta, film ini menunjukkan pandangan Islam mengenai hubungan pernikahan. Pasalnya, belakangan ini banyak sekali anak muda yang merasa dilema dengan apa itu pernikahan dan kriteria seperti apa yang siap untuk menikah. Lalu bagaimana perjuangan Ray, Roger Danuarta, dan yang lainnya mengejar jodoh mereka? Biar gak penasaran lagi, kita langsung saja ke isi ceritanya. Film dimulai laki-laki bernama Angga yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Aku udah dijodohin. Merasa patah hati pasca diputuskan oleh sang kekasih, Angga curhat kepada sahabatnya yang bernama Gani. Untuk menenangkan Angga, Gani mengajak Angga untuk ikut berjamaah bersamanya di masjid kampus. Meski terkesan enggan, Angga akhirnya mau ikut berjamaah. Angga tiba-tiba terdiam melihat gadis yang sedang berjalan ke arah masjid. Boleh kenalan enggak? Masih muslim? Sudah azan, Mas? Sholat? Ia pun mulai mengikuti dan mengajak gadis itu berkenalan. Ternyata gadis itu bernama Rati. Meski sangat cuek dan ketus padanya, setidaknya Angga berhasil mendapatkan nomor telepon Rati. Aku minta nomor boleh? Urusan saya loh, mau ngerecek atau cuek nantinya. Jangan ganggu saya lagi. Ketika di kampus, Rati ditemui oleh laki-laki bernama Arya. Arya, kamu adiknya Ustaz Sabta kan? Di nomornya Ustaz Sabta hilang. Boleh sekalian nomor Rati? Boleh. Di tempat lain, Angga yang bangga mendapatkan nomor Rati, ia pun bercerita ke temannya bernama Doni. Setelah itu, Angga mulai menelpon Rati. Assalamualaikum. Toko kain Sabta di sini. Ya sendiri yang ngisi nomornya. Iya. Ternyata nomor yang diberikan Rati kepadanya bukanlah nomor milik Rati. Meski kesempatan pertama gagal, Angga tidak mau menyerah begitu saja untuk mendapatkan cinta dan perhatian Rati. Malamnya, Rati terlihat sedang berbincang dengan kakaknya yang sudah bertahun-tahun belum juga memiliki anak. Sementara Arya sedang menemani ibunya yang sedang sakit. Ibunya bercerita mungkin saja hidupnya akan sebentar lagi. Karena ibu Arya selalu bermimpi bertemu dengan ayahnya Arya. Ibunya berpesan agar segera menikah. Lalu Arya bercerita bahwa ada wanita di hatinya saat ini bernama Rati. Kau Wafi ya? Panggilnya Rati. Saat dalam perjalanan, Angga melihat Rati sedang duduk menunggu taksi yang tak kunjung datang. Dikira ini adalah momen terbaik untuk mendekati Rati, Angga pun mulai beraksi. Malam-malam daerah sini serem loh. Yakin nih gak mau. Aku anterin pulang. Aku duluan ya. Ini karena baterai handphone saya mati loh. Karena tak ada pilihan lain, Rati pun terpaksa menumpang pulang kepada Angga. Berkat kepribadian Angga yang lucu dan asik, Angga berhasil membuat Rati sedikit lebih terbuka kepadanya. Sih, aneh banget kan? Enak kalau senyum. Senyum-senyum gitu deh. Oh. Rizky Anangga Wijan. Radin Katika Wafia. Bahkan setelah pertemuan tersebut, akhirnya Angga mendapatkan nomor telepon Rati yang sebenarnya. Besok harinya, Dodi terlihat sedang berada di rumah seseorang yang belum ia kenal. Ternyata itu adalah sosok wanita yang ia sukai. Ia juga mengutarakan niatnya, yaitu ingin melamar dan sekaligus menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya. Agnia dan ayahnya juga heran kenapa Angga bisa secepat itu suka dan yakin kepada Agnia. Lalu, Dodi pun bercerita beberapa bulan yang lalu, ia melihat Agnia menolong seorang ibu-ibu yang motornya mogok, lalu ia menolong sampai ke bengkel tempat dia kerja. Alasan itulah yang membuat Dodi terkesan dan langsung yakin bahwa Agnia adalah sosok wanita yang ia cari. Ayah Agnia lalu menanyakan beberapa hal kepada Dodi. Akhirnya, ayah Agnia memberikan syarat kepada Dodi. Ayah Agnia menyuruh Dodi salat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari.
Di tempat berbeda, Ratih yang awalnya risih dengan Angga yang selalu mendekati dia, kini mulai resah dan cemas karena Angga belum juga ngechat atau telepon kepadanya. Padahal, ia sudah memberikan nomor telepon yang asli. Akhirnya, HP Ratih pun berbunyi. Ia pun sangat senang. Ia pun langsung mengangkat telepon tersebut. Akan tetapi, yang menelpon bukanlah Angga, melainkan itu telepon dari Arya yang ingin menanyakan kakaknya Ratih, yaitu Ustadz Sabta. Ibu Arya yang ikut mendengar pembicaraan tersebut, yakin bahwa Ratih adalah wanita yang solehah yang cocok buat Arya. Suaranya bagus, bisa lamarin Ratih untuk kamu. Di sisi lain, Ratih dan Angga mulai berkirim pesan hingga lama-kelamaan mereka semakin akrab. Esok harinya, Angga terlihat menjemput Ratih. Saat berada di kampus, Angga pun menanyakan kriteria calon suami Ratih. Ratih pun menjawab, "Dia sholat lima waktu gak bolong, aja dulu subuhan di masjid kecil." Singkat cerita, Dodi yang sedang bekerja ditemui oleh Agnia. Di situ, Agnia berbicara perihal Dodi yang ingin menikahinya. Agnia berkata, kenapa ia tidak lebih dahulu meminta pendapat kepada dirinya perihal Dodi yang ingin menikahinya. Pagi harinya, Dodi terlihat mulai melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sehabis sholat, Dodi pun bertemu Arya. Ternyata, Arya juga adalah seorang laki-laki yang taat beribadah. Ia juga sering sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu, Arya pun pulang. Ia mendapatkan kabar duka bahwa ibunya sudah tiada. Arya yang sangat menyayangi ibunya, ia pun sangat terpukul mendengarkan kabar duka tersebut. Kesedihan itu bertambah karena Arya belum bisa mewujudkan impian ibunya untuk melihat Arya menikah. Singkat cerita, terlihat Angga dan Ratih sedang makan. Di situ Angga mengutarakan keseriusannya kepada Ratih, namun Ratih menjawab bahwa ia tidak ingin pacaran. Di situ mereka pun berdebat. Tanpa status nyaman kan? Cinta. Aku cinta sama kamu, Ratih. Aku gak mau pacaran, Angga. Aku mau. Serius? Tapi ada peraturan yang harus kita penuhi. Akhirnya, Ratih pun mulai luluh dan memberikan beberapa syarat jika ingin menikahinya. Syarat pertama, Angga tidak boleh bersentuhan secara fisik. Syarat kedua, ia tidak boleh boros dalam hal keuangan. Syarat ketiga, ia tidak boleh meninggalkan sholat wajib, terutama sholat subuh. Syarat keempat, harus fokus kuliah agar cepat selesai. Syarat kelima, ia tidak boleh memberikan celah untuk orang lain. Di sisi lain, ternyata Arya melihat mereka sedang berduaan. Seketika, hati Arya pun hancur. Beberapa hari kemudian, Ratih janjian bertemu dengan Angga karena ingin mengenalkan Angga, sang calon suami, kepada teman-temannya. Arya pun mulai datang dengan temannya Gani. Akan tetapi, Gani malah terpesona ke salah satu teman Ratih. Ia bernama Harsi. Tanpa pikir panjang, Gani pun mulai mengutarakan isi hatinya kepada Harsi dan langsung meminta alamat rumahnya untuk bertemu kedua orang tuanya. Melihat kejadian itu, Ratih merasa malu dan sedih karena hubungan mereka yang tidak ada kejelasan. Tambah juga, Angga selalu mengingkari janjinya untuk tidak meninggalkan sholat wajib, terutama sholat subuh. Peraturan kita buat aja kamu langgar. Yang mana? Sholat? Ya kamu berubah. Gimana mau jadi imam rumah tangga yang baik? Ketika Ratih di rumah, ia bertanya kepada kakaknya, bagaimana mereka bisa kenal dan bisa menikah. Dengar pertanyaan Ratih, Sabta curiga dan menanyakan kepada Ratih, apakah ia sedang berpacaran? Ra, kamu gak lagi pacaran kan? Enggak. Pacaran itu kan jelas-jelas mendekati zina. Esok harinya, Angga dan Ratih bertemu. Angga juga ingin mengutarakan keseriusannya kepada Ratih. Ia juga membawa Ratih ke depan kantor KUA dan memberikan cincin kepada Ratih. Aku maunya kamu yang jadi istri aku. Itu betul serius, Ra. Di situ, Ratih yang awalnya sedikit ragu kepada Angga mulai sedikit percaya akan keseriusan Angga. Namun sayangnya, Ratih yang mulai kembali percaya kepada Angga dibuat kembali bimbang karena sikap Angga yang belum bisa berubah. Pagi pun menjelang, di situ terlihat Arya yang datang ke rumah melamar Ratih. Kakak Ratih pun menjelaskan kepada Ratih bahwa Arya adalah laki-laki yang soleh, taat beragama, dan ia juga rela datang pagi-pagi dan salat subuh di masjid dekat rumah mereka. Di situ, Ratih pun mulai bingung dan termenung. Arya berbeda jauh dengan Angga. Arya terlihat pantas dan cocok sebagai kriteria suami yang soleh. Dan mungkin bisa jadi imam yang baik. Dia terlihat bingung karena Angga sudah lebih dahulu memberikan cincin kepada Ratih. Akan tetapi, Ratih meminta waktu untuk menjawab lamaran Arya. Ratih minta waktu boleh?
sebanyak apapun yang Ratih perlukan. Esok harinya, Ratih marah kepada Angga karena sudah ingkar janji karena setiap Ratih membangunkan sholat subuh, Arya masih seperti dulu, susah untuk dibangunkan. Mereka pun bertengkar hebat sampai pada puncaknya, Ratih mengakhiri hubungan mereka. Aku mau kita putus. Ra, kamu gak mengindahkan peraturan kita. Masa cuma gara-gara sholat subuh kamu putusin aku, Ratih? Sholat subuh itu penting. Beri aku kesempatan, Ratih. Tadi subuh kalian datang ke rumah. Setelah itu dia ke rumah aku nyampe niat baiknya buat ngelamar aku. Jadi itu sebabnya kita putus. Aku sadar awal kita tuh gak usah pacaran. Dan juga pertengkaran itu tidak sengaja diketahui oleh kakaknya Ratih. Kakaknya Ratih, Sapta, marah besar karena Ratih ketahuan berbohong dan pacaran. Yang dimana dari dulu kakak Ratih melarang pacaran karena menurutnya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Setelah kejadian itu, lalu Ratih pun melepaskan cincin pemberian Angga. Sementara Angga sangat sedih karena orang yang dicintai meninggalkannya. Di situ hati Angga pun hancur. Bahkan setiap harinya hanya dihabiskan untuk mengurung diri di kamar. Lalu datanglah teman baiknya Gani memberikan kabar bahagia bahwa sebentar lagi ia akan segera menikah dengan Harsi. Gani berkata Angga selalu gagal dalam percintaan itu karena jarang sholat subuh. Sementara Dodi melihat catatan sholat subuhnya hampir selesai, ia cuma butuh satu sholat subuh lagi. Maka syarat untuk menikahi Ania akan tercapai. Tiba-tiba datanglah Angga menyuruh Dodi untuk membangunkannya nanti subuh. Karena Angga ingin sholat subuh berjamaah di masjid. Namun saat menjelang subuh, Dodi pun kesulitan untuk membangunkan Angga. Angga. Di sisi lain, Dodi juga harus segera ke masjid karena ini adalah sholat subuh terakhir. Agar semua syaratnya tercapai. Dan pada akhirnya, Dodi pun gagal. Ia pun sholat subuh di rumah dengan Angga. Lalu Dodi pun memberikan catatan sholat subuh berjamaahnya kepada calon mertuanya. Ayah Agnia pun mulai menolak Dodi karena syarat yang diberikan tidak pernah dipenuhi. Namun setelah menjelaskan bahwa ia telat sholat subuh berjamaah ke masjid karena ia membangunkan temannya yang ingin berjamaah sholat subuh. Setelah mendengar penjelasan Dodi, akhirnya ayah Agnia setuju dan memberikan restu. Di sisi lain, setelah Angga putus dari Ratih, Angga terlihat sangat baik. Bahkan Angga juga sudah terbiasa bangun pagi dan salat subuh berjamaah di masjid. Lama tak bertemu, untuk pertama kalinya Angga melihat Ratih kembali di pernikahan Arsi. Saat wisuda, Ratih pun terlihat senang, begitupun dengan Angga. Saat Arya ingin memotret mengabadikan momen tersebut, tak sengaja Arya melihat Ratih menatap Angga dengan tulus. Tatapan yang belum pernah ia dapatkan dari Ratih. Waktu pun berlalu. Gani dan istrinya menemui Angga, memberikan undangan pernikahan Ratih dan Arya. Hal itu pun membuat Angga bersedih, sampailah pada pernikahan Ratih dan Arya. Namun, di hari pernikahan tersebut Ratih terlihat tidak bahagia, seolah Ratih masih mengingat dan masih menyimpan perasaan kepada Angga. Sama halnya dengan Arya, ia berusaha tegar dan mencoba jujur kepada Ratih. Arya berkata, ternyata benar, jangan mengharapkan cinta dari seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Kemarin aku ketemu dengan Angga, minta kamu jangan datang. Saya turut bahagia, saya gak datang. Tapi kalau kehadiran saya justru menghambat kebahagiaan Ratih yang didapatkan dari pernikahan dengan Mas Arya. Ya berarti saya gak perlu datang, Mas. Menjadi penghalang kebahagiaan Ratih, Mas. Setelah itu, Arya pun membatalkan pernikahannya dan merelakan Ratih untuk menemui kebahagiaannya. Kamu gak salah, Rat. Karena bukan aku yang kamu sebut dalam doa-doa kamu. Maafin aku ya. Setelah itu, Ratih pun meminta maaf dan Arya pun pergi. Waktu pun berlalu, Sapta, kakaknya Ratih, berniat menjodohkan Ratih dengan seseorang pria. Ratih pun bingung dan seolah tidak mau. Namun, ternyata pria itu adalah ayahnya pria yang ingin dijodohkan kepada Ratih. Lalu, pria itu memanggil anaknya yang dimana ternyata itu adalah Angga. Waalaikumsalam, Angga. Ratih pun kaget bercampur bahagia karena Angga lah yang selama ini ada dalam hatinya Ratih. Lalu, akhirnya mereka pun menikah dan bahagia. Sedangkan di sisi lain Arya bertemu dengan Ralina yang mungkin juga adalah pengganti Ratih di hati Angga. Dan cerita pun selesai.